Oke, balik meneh, kembali lagi ke channelku, channel biasa dengan konten biasa dan dibuat secara biasa. Oke, hari ini aku bakal mau review skin baru di bulan Juni di game Mobile Legends, yaitu skin milik Xbox. Kita langsung aja ke kartu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau skinnya itu namanya Gravity Fashion dan kebanyakan didominasi warna pink, lucu banget, aku suka. Terus kita lihat dari wallpapernya tuh kayaknya itu pakai topi hip hop kebagian di belakang gitu. Nah, ini di dalam game-nya kita lihat. Lalu kita telusuri skillnya itu persatu ya, kita maksimalin dulu. Kita matiin artinya, terus lagu maksimal. Oke, pertama kita lihat skill satunya. Skill satunya itu namanya Fire Missile. Missile atau missile itu nggak tahu. Itu kayak kita nyembuhin atau nyemprotin api ke lawan kita kayak gini. Oh, kalau kita bisa lihat warnanya pink. Apinya kalau setahu putih yang skin normal itu warnanya merah. Terus kalau yang Moto Driver itu skin elite itu kalau nggak salah warnanya biru. Kalau ini skin Starlet warnanya pink, menurutku bagus juga. Jadi lebih santai kelihatannya, Xbox-nya juga kelihatan lebih santai pakai boxer gitu. Terus sekarang kita lihat skill keduanya. Keduanya menarik. Nah, ternyata tuh skill keduanya tuh apa? Yang dituncupin ke tanahnya itu juga warnanya pink juga. Warnanya jadinya warnanya pink juga ya. Sekarang kita lihat ultinya. Ultinya tuh Last Insanity ini menurutku ulti yang paling ngeri ya. Jadi dia kayak gansingan gitu ke depan sambil nyembun api kemana-mana terus meledak kayak gitu. Nah itu warnanya juga pink, kayaknya semua skill di skin ini tuh didominasi warna pink ya. Pada dia buat normal lah. Dan kita semburin api, sembur. Oh, warnanya biru. Oke, biru apa hijau ya? Ya itulah, kalau perempuan lebih tahu warna lah, menurut itu hijau sih. Kayaknya segitu aja review skin dari aku tentang Xbox yang dari Gravity Fashion ini. Menurutku tuh skin itu ini tuh sama kayak skinnya Link, skinnya Sun, sama skinnya Wanwan yang terkesan santai menurutku. Oke, tanpa lama-lama lagi kayaknya kita langsung aja masuk ke gameplaynya. Di kita ngelawan ke klasik atau ke rank biar langsung tahu efek skinnya di battlefield atau di land of dawn. Oke, oke, kita di sini bakal nyoba kita dapat apa Xbox apa enggak di rank. Oh ya, untuk informasi rankku masih legend ya, gitulah cerita pemain solo, tapi kadang-kadang juga main sama temen, jadi kayak itu dapat bocah terus nih teman kita aja namanya. Woi, bacot aja, ini mesti toksiknya minta ampun. Kita tanya dulu ya, ben apa? Apa? Aku mau pakai ekspor dinaik aja ya. Bismillah. Kita dapat. Oh, ben kupra siap. Ben kupra aja, ben kupra. Kupra dulu ini udah dapat. Kupra. Alah, apa aku sih apa kalau aku pakai Xbox tuh lebih aku dominanin atau lebih aku ke bikin ke fighter yang lifesteal, soalnya apalagi kita jadi tank kan, jadi kalau jadi tank lebih enak pakai fighter. Oh, katanya lo tank, aku semi tank. Oke, cok, kita dapat akhirnya Xbox Kid Starlet. Kita lihat ada yang ngomong, gak ada yang ngomong sultan ini, sultan ini kayaknya gak ada. Tanya gak terlalu sultan maksudnya. Kan sekarang yang muncul bareng Xbox ini skillnya Gregorian Legend kan, yang Cosmic Gleam. Gimana ya, menurutku tuh bagusan ini. Ya soalnya aku gak bisa main Assassin.
Jadinya aku main ini Xbox aja ya, lebih gampang soalnya skillnya tinggal spam skill sama multi pass daerah genting, buildnya juga gampang. Musuhnya Tigger, Leslie, Gusion, Cecilion sama Karina. Waduh, magenya 1, 2, 3, magenya 3. Berarti kita pakai seperti ini. Oke, masuk ke game, jancok. Kok nge-lag? Pinko nampil lagi. Apa aku jadi babunya si... Jadi babunya si Granger. Kita sekarang cuma kita sendiri kayak orang gila sini kalau main. Sekarang kita bakar jungle-nya. Oh ya, kalau main Granger itu jangan pernah lupa untuk ngambil gas atau baterai ABC-nya. Goblok. Tutup kamu. Apa? Jadi, ini dibacotin, ini fix dibacotin. Sengaja ambil lupa aku spam skill kasih. Kita minta maaf lagi, soalnya kita sudah salah. Let's go kena orang. Ah, kok karenanya minum-minum. Masa dibacotnya stupid dong. Oke, kita buktikan cok. Kita buktikan kalau kita gak buntu kita bisa main. Aduh, udah jangan sama bocet kok baru kita tuh gak sengaja lo ngambil bahasnya langsung diomong seperti itu. Bakar lagi karena tahun siapet lari salam sepan walah ya ampun langsung woi. Lo tuh kan gak dapet asis bang. Dapet asis, aduh mungkin aduh. Oh, untung dia gak dapet donat file, harusnya mati. Dan dia tubuhnya gak sia-sia gitu loh, penting apa aja gitu loh. Enggak tahu nih, gak ada yang offline. Harusnya saya mau offline. Tk tuh, itu mantunya juga lah. Maksudnya tuh kita sepatunya ganti jadi ini aja. Biar lebih keras seperti sepatu karena pakai obat semua. Ada Cecilio, gua rasa mau tahu nggak kok? Sudah ketemu aja kan mainnya jarak kami tahu sudah ketemu aja. Kita jangan sampai ngambil batunya jaraknya batasin mas. Ya kita basic attack aja, kita basic attack ngalah. Nah kita ambil yang mana tapi kok yang enak complete game you jadadadad, ayo kita karina kali ini langsung kemarin enggak, kita tetap di utama kita tapi ulti. Ayo kita buktikan kalau kita nggak tolong seperti yang udah ngomongin gerakannya tadi. Nah masih gak ya. Aduh, pulang apa yang kesana? Pulang di sini apa yang kesana? Jangan. Nah, ayo. Hero simpel loh, enak sebenarnya. Dulu tuh pas baru keluar-keluarnya tuh ya ampun, overpower banget. Bahkan main di mana-mana tuh itu dibedet ya. Saya bawa, mimpi. Kita sekarang bantu, ini gusnya apa yang kesini? Bunuh gusnya. Ayah itu, ayah, dapat, cocok hero. Oh, ini mati nih.
Ini mati nih macam-macam. Ini mati nih. Kita berputar-putar. Bakar. Ya gimana tuh kalau udah perusahaan ini? Padahal cuma kecil ini kok. Apa ini ya? Ini hasilnya jadi bahaya. Sekali tembak, hamil gitu. Meletup maksudku. Mati maksudku. Kita offline dulu lah, kita offline dulu. Nanti aduh ya ampun, perutku penuh. Kita jadi offender dulu, soalnya keren-kerennya udah bisa sendiri ya, udah bisa mandiri berdikari. Bahkan soalnya pakai Xbox paling enggak jadi offline rata sendiri sumpah. Soalnya auto jadi beneran. Nah, ada kita nge-push dapet satu tower, terus kita ngeluar, kita ngeluar ayo langsung kita masuk, kita ulti, kita gansingan aja. Ini kita lihat gregernya di sini mesti maunya itu ini. Kok pecah? Lah, kok pecah? Kok pengaman kok pecah? Wah ini siapa yang nge-split di Ado, Hayam? Hayam? Iya. Jaga lane dong. Kita gak peduli nih hasilnya menang apa kalah, tetap kita upload ke YouTube. Oke, kita dapat duit, dapat duit untuk makan, untuk kuliah, dan untuk yang lain-lain. Ayo Hayam. Alah, Hayamnya kurang damage. Belum jadi. Nah, sip. Langsung kita puter. Enak kan? Ya elah, mantap dari belakang. Ke bawah dulu ya, kita ke bawah dulu. Bersih-bersih. Karena di bawah kotor sekali, banyak sampah berserakan. Kita ngapas gak ya, gak usah lah, nanti pasukin ini. Emang harusnya udah kuat sama sendiri, udah kuat sama kebawah sendiri. Pengen diambil lah pin itu namanya. Nah, kok musuh kita sih pelari sama Dracula ini. Aduh, jangan mungkin. Udah, kita tunggu dulu. Di sini mungkin, iya, enggak ada. Oh, mereka baru kontes total, kita ambil aja sih. Apa? Kita kalau bisa, aduh, ini. Kita fokus nggak boleh jauh, fokus, nggak peduli dengan tengah, Kita harus dapat turret dua ini. Ayah, kasihan loh, jangan dibacol sih kayaknya. Ayah tuh main game sulit. Aku dari dulu sampai sekarang nggak pernah bisa yang namanya main assassin. Mundur bos. Ini bos. Wah, aku tengah juga kayak gitu ya, gimana? Oh, susah. Aduh. Kok tengah udah sampai puncak gitu udah. Dulu lah bos. Kata lu no tank. Bukan over MM ya kan, dari menang dari vertikal ya inilah yang kita ngomong aja gini ya, split aja saya pada jadinya nggak ada gunanya ini di coach kita. Baru berani ayo masih bisa ini kok guys, masih bisa. Mati
nggak kacau tinggal enak. Kayak aduh kenapa misil kok kesana sih yang mungkin roket-roket kecil itu. Ya elah udah tak kenal. Kenapa itu lucu? Ada yang bisa, ada yang bisa. Ada si Bucin, ada saya Bucin, si Licin. Alah merata semua orang. Kita lucu aja. Jancok di IN sama Leslie. Ampun. Kita lanjut ke mana? Oh ya, oke, terima kasih dari aku. See you next time in the next video.